Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ini Sabtu sore 11 November 2023 JIS mulai memainkan pertandingan untuk grup C. Para pencinta bola Indonesia pun berdatangan ke JIS dan sebagian besar lagi menonton di depan televisi. Tak lama setelah laga Inggris versus Kaledonia baru berakhir, di dunia Twitter muncul trending topik dengan tagar rumput JIS. Ternyata warganet Indonesia menemukan perbandingan bahwa rumput JIS saat ini lebih buruk daripada rumput JIS sebelum direnovasi karena alasan tuntutan FIFA. Warganet menilai rumput JIS terlihat rusak dan lebih buruk daripada sebelumnya. Bahkan mereka membandingkan rumput mulus JIS saat laga Persija versus Chonburi Thailand. Rumput JIS setahun lalu waktu Persija versus Chonburi masih masuk akal rumputnya, sekarang gila beda banget, ujar seorang warganet. Gempar tampilan rumput JIS tampak menjadi rusak setelah direnovasi. Bisanya cuman merusak, bikin malu negara, ujar netizen lainnya. Betul, secara jelas di TV jutaan pecinta bola pasti akan bilang rumput JIS sekarang lebih buruk dari yang dulu, kata akun Twitter @arsaluj. Bagaimana menurutmu? JIS ini adalah sebuah mega struktur yang diakui dunia dan ini karya 100% anak-anak bangsa Indonesia. Tidak menggunakan tenaga asing, menjadi bukti bahwa bila kita mau memberikan kesempatan, maka anak-anak Indonesia bisa membuat sebuah mahakarya seperti JIS. Karena ini memang karya yang skalanya global. Karena itu wajar apabila tempat ini digunakan untuk event-event global juga. Dan kami senang dengan komentar-komentar jujur para pelatih internasional. Karena komentar-komentar jujur seperti inilah yang kita butuhkan, supaya bangsa kita juga memiliki keyakinan atas apa yang dibuat oleh bangsanya sendiri. Nah, di JIS tapi rumputnya kan ada yang diganti, Pak. Rumput JIS yang membuat main hybrid sekarang diganti sama spesifisnya. Gini, kalau terkait teknis saya nak komentar ya, tapi saya rasa seluruh rakyat Indonesia akan bisa melihat, menilai, dan menyimpulkan. Dan kita kerjakan yang terbaik aja, biar masyarakat menilai, ke depan jadi pelajaran, bahwa penting sekali kita menomorsatukan kepentingan bangsa. Kualitas rumput Jakarta International Stadium atau JIS yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17 2023 menuai banyak kritikan. Hal itu lantaran rumput terlihat kurang sehat. Arya menyayangkan warganet yang mengkritik rumput hanya terlihat dari layar kaca televisi. Ia bahkan meminta warga mengecek langsung kondisi rumput di lapangan. Dibandingin nih, wah ini zaman dulu ini, sekarang begini gitu ya. Nah, kadang-kadang orang nggak lihat rumput itu bukan sekedar soal penampakan di TV. Apalagi bisa saja TV-nya pas itu saturasi warnanya memang kelihatan hijau banget. Yang di bawah nggak gitu, itu bisa jadi kayak gitu. Makanya, lihat langsung lapangannya. Ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Karena spesifik dari Boyolali, Pak. Ah, saya dengar nanti rumputnya juga ada campuran sintetisnya. Betul, hibrid. Hibrid, ya. Ya, jadi hibrid ada sintetis.
dan ada rumput alami. Kenapa dipakai rumput sintetis juga? Rumput sintetis itu memiliki fungsi untuk mengikat akar. Ya, ya. Sehingga dia menjadi potongan-potongan ya, ya, yang bila ada masalah itu bisa ya, diangkat. Ya. Ya. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, nah, saya sering kumpulin teman-teman tuh tanya, ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Nah, karena spesifik. Dari Boyolali, Pak. Boyolali. Jadi ada tempat di kaki gunung Merapi, Merapi. Yang di situ adalah tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional, dan itu yang masuk standar FIFA dan itu yang diekspor kemana-mana. Oh. Jadi kita kelewatan tuh. Itu mulai perusahaan. Ya, ada perusahaan. Atau perorangan atau petani. Oh enggak, ada perusahaan di situ, tapi tempatnya di kaki gunung itu, lalu diambil bibitnya, lalu kita kembangkan di Jakarta. Selamat orang Boyolali ya, ternyata Anda ekspor rumput yang memenuhi syarat kualitas FIFA.